Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didi Sang Rival. Kali ini kita balik lagi ya untuk mengupdate progres dari sodetan Kali Ciliwung yang berada di Bidara, Cina. Nah, ini kondisi terkini sedang ada kegiatan ya, pengerjaan sodetan Kali Ciliwung. Nah, kita akan melihat ke tunnel ya, atau terowongan seperti apa bentuknya. Nah, ini seperti ini. Tunnel ini bisa terlihat sendiri ya, ada hidroliknya untuk mendorong dari buis atau gorong-gorong bocoran yang berukuran besar. Nah, ini lubang bor raksasanya. Nah, kita akan melihat jalur dari sodetan Kali Ciliwung yang mengarah ke daerah pinggir kali. Nah, ini seperti ini. Ini kanan kirinya sudah di beton, dan di lantainya sudah ada penambahan dinding-dinding ya, atau lantai-lantainya. Nah, itu sebelah kanan kita masih terlihat ada beberapa rumah dan ada kantor-kantor kontraktor dari pekerja sodetan Kali Ciliwung. Nah, kita akan maju lagi ke arah depan, ke saringan ya. Jadi sebelum masuk ke sodetan ini, airnya disaring dulu agar bersih, supaya nantinya tidak terjadi mampet atau tersumbat di area tunnel atau terowongan bawah tanah ini ya, yang mengarah ke arah Cipinang Besar melalui jalur Otista. Nah, ini kondisi saringannya. Ada seperti grill-grill ya, jaring-jaring baja atau kawat tebal, plat-plat tebal baja ya, seperti ini. Nah, itu sedang ada pekerjanya sedang mengerjakan ya, konstruksi dari bangunan ini atau sodetan Kali Ciliwung. Nah, ini untuk lantainya juga sudah terlihat ya, yang di sebelah sini masih belum dicor, ada sebagian sudah dicor. Dan ini proses pengerukan tanah terus dilakukan, dan ekskavator ada 3 unit yang berada di area pinggir Kali Ciliwung ini. Nah, ini kita akan terbang lebih rendah lagi di area ini supaya terlihat proses pengerjaannya. Nah, ini dari beton ya, yang di sebelah kanan dan kiri. Jadi ada dua. Dan ini juga ada terlihat beberapa rumah ya, yang masih ada di area sodetan Kali Ciliwung ini. Nah, itu bisa terlihat sendiri konstruksi tanahnya ya. Nah, itu sementara ada turap dan pengganjel tanah-tanah ya, atau slate pile ya, slate pile. Jadi agar tidak, konstruksinya tidak turun, tanahnya tidak ambles. Dan ini diganjel pakai karung-karung ya, yang bersih tanah agar airnya tidak masuk. Nah, kita akan terbang lagi di area atas kalinya ya, di atas kali aliran air Kali Ciliwung. Nah, ini airnya sangat deras, dan ini terlihat. Nah, ini inlet ya, atau masuk, nanti keluarnya di Cipinang Besar, langsung buang ke BKT ya. Nah, ini terus
ekskavatornya bekerja mengeruk tanah-tanah . Nah kita akan mendekat lagi ke arah beton yang satunya atau tembok coran yang satunya lagi ya. Nah ini contohnya, dan di depan sana ada kren, mobil kren untuk membantu percepatan dari progres sodetan kali Ciliwung ini. Nah ini dari turap-turap beton ya yang sudah dicor. Mudah-mudahan dengan adanya sodetan kali Ciliwung ini, banjir di DKI Jakarta bisa diminimalisir atau bisa dicegah. Kemungkinan yang tadinya banjirnya tinggi jadi rendah, yang tinggi rendah jadi tidak banjir, dan seterusnya ya. Nah ini kondisi dari turap-turap atau dinding-dinding cor yang berada di jalan inspeksi kali Ciliwung. Nah ke arah sana, ke arah yang ke Condet, Kalibata dan lain-lain ya. Nah ini kalinya bersih, alirannya cukup deras dan sampah pun berkurang ya, bisa dibilang hampir tidak ada, walaupun ada hanya beberapa tapi tidak ada banyak, tidak terjadi penumpukan ya. Kita doakan semoga yang terlibat dalam pembangunan ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan segala rezekinya ya, agar proyek ini cepat selesai dan cepat digunakan dan bisa mencegah banjir atau luapan-luapan air kiriman dari Bogor. Nah ini kondisi proyeknya seperti ini ya. Oke, segini dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.